Pegiat media sosial Adam Deni ditangkap Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Begini kronologi penangkapan Adam Deni hingga ditetapkan sebagai tersangka di kasus ITE. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramdan mengungkapkan, Adam Deni ditangkap pada hari Selasa, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ahmad Rahmat menegaskan bahwa Adam Deni ditangkap berdasarkan postingan di media sosial hingga ia dijerat UU ITE. Sebelumnya, nama Adam Deni telah ramai dibicarakan usai berseteru dengan personel Superman Is Dead, yaitu Jering. Adam Deni merupakan pegiat media sosial yang memiliki nama lengkap Adam Deni Gearaka, lahir di Jakarta 23 Desember tahun 1995 dan kini berusia 26 tahun. Ia memiliki akun Instagram yang bernama @AdamDeniGRK yang selalu membahas kasus yang ramai dibicarakan di masyarakat. Tidak hanya itu, Adam Deni juga kini mulai aktif untuk membagikan konten melalui YouTube yang bernama Adam Deni Gearaka.